Rasul bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak siapa yang syahid itu? Sahabat menjawab, alladhi yuqatilu fi sabilillah i'la'an li kalimatillah fayuqtal. Orang yang berperang di dunia dulu demi agama Allah, demi tegaknya kalimat Allah, lalu dia terbunuh dalam peperangan itu, maka dialah yang syahid. Maka kata Rasulullah, fasyahidu min ummati idzan laqalil. Kalau begitu alangkah sedikitnya yang dapatkan syahid dari umatku sementara umatku banyak. Tidak, kata Nabi. Syahid itu adalah, Nabi ceritakan, satu, seluruh yang meninggal dunia karena sakit perut syahid. Umat Nabi, orang Islam enggak buat syirik dalam hidupnya, menderita penyakit sakit di perutnya, apapun nama penyakitnya, lalu dia sudah mencoba mencari obat dengan sebaik-baiknya, dengan serius, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang halal dan benar, tetap saja sakit, dan dengan sakit di perutnya dia meninggal dunia, maka dia syahid. Yang kedua, setiap orang yang sakit di kepalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggal karena sakit kepala itu, fahuwa syahid, maka dia adalah syahid. Apapun nama sakit di kepala, pecah pembuluh darah, tumor, kanker ganas, apapunlah namanya, ya, sakit di kepala, dia sudah berobat kemana-mana dengan obat yang benar, dia tidak mau berputus asa dan dia berbaik sangka kepada Allah, dan dia muslim yang tidak syirik kepada Allah, meninggal karena sakit kepala tersebut, dia syahid, kata Rasulullah. Yang ketiga, orang yang meninggal karena ta'un, karena penyakit menular mewabah yang mematikan, seandainya dia tertular lalu dia meninggal gara-gara penyakit itu, maka dia syahid. Yang keempat, falghariq, orang yang tenggelam, orang yang tenggelam di air, di laut, maka dia adalah syahid. Syaratnya bukan tenggelamin diri, dia harus muslim dan tidak musyrik. Maka dia tenggelam, pokoknya menyeberang nih dari Bakauheni ke Merak, ternyata kapalnya ada trouble, lalu tenggelam kapalnya dengan dia tenggelam, maka dia syahid. Yang kelima, orang yang minal hadam, orang yang mati karena ketimbun oleh reruntuhan, mungkin reruntuhan bangunan akibat gempa, atau dia melalui sebuah tebing dan jurang, lalu di atas tebing itu jatuh longsor, dia tertanam, tertimbun di situ, maka dia syahid. Syaratnya harus muslim, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa lagi? Yang keenam, orang yang meninggal dunia karena melahirkan. Meninggal dunia karena melahirkan. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan hamil? Syahid. Siapa yang meninggal dunia karena melahirkan? Syahid. Siapa yang meninggal dunia sambil menyusui dan dia sedang menyusui? Syahid. Masya Allah. Kalau tahulah ibu-ibu keutamaan hamil, melahirkan dan menyusui, maka akan jadi salah satu seperti istri saya. Apa kata istri saya? Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Saya mau hamil, melahirkan, menyusui. Kenapa? Kata Rasulullah, wanita senantiasa dalam keadaan seperti orang yang berperang di jalan Allah selama ia masih dalam keadaan seperti itu. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Hamil, melahirkan, menyusui. Sama dengan seorang yang sedang fisabilillah. Allahu Akbar. Bapak tahu pahala seorang fisabilillah yang sedang jihad di jalan Allah. Kata Nabi, kalau ada orang yang pergi berjihad, kamu yang di rumah, sholat dan jangan pernah putuskan sholatmu, jangan pernah berhenti, sampai si mujahid itu selesai perang dan balik ke rumahnya, baru kamu boleh istirahat. Ada yang sanggup? Enggak ada, kata Abu Hurairah. Sejak si mujahid pergi, kamu baca Quran. Kamu tidak boleh berhenti baca Quran. Baca terus sampai jihad selesai, dan mujahid pulang balik ke rumahnya, baru kamu berhenti baca Quran. Mana ada yang sanggup diantara kami begitu, ya Rasulullah? Makanya, kata Rasulullah, seorang mujahid itu adalah pahalanya paling tinggi, paling besar, enggak ada yang bisa nandingi. Seorang ibu yang hamil, melahirkan, dan menyusui, sama pahalanya dengan orang yang beribadah enggak putus-putus, Pak. Allahu Akbar. Beruntunglah ibu-ibu, cuma ibu yang diberi oleh Allah rezeki ini. Rugi ibu yang minta segera disterilkan. Rugi ibu yang minta, mas, anak kita cukup dua ya. Rugi. Kenapa? Pahala besar menganga di hadapan ibu-ibu dengan cara hamil, menyusukan, melahirkan, terbalik, hamil, melahirkan, dan menyusukan. Terus begitu.
Makanya bu, jadilah seorang wanita selagi masih muda, belum menopause, produktif. Rezeki anak saya gimana? Allah yang jamin, Allah yang tanggung, jangan pikirkan itu dah. Yang penting suami orang beriman, mau bekerja, Allah yang jamin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki kamu, seperti kami yang memberi rezeki kepada anak-anak kamu. Kaum muslimin yang kami muliakan. Nomor 7. Orang yang meninggal dunia karena terbakar. Falhariqu syahid. Orang yang terbakar meninggal dunia syahid. Siapapun yang terbakar, asal dia bukan membakar dirinya, maka itu bunuh diri namanya. Tapi dia terperangkap oleh gedung yang terbakar, rumah yang terbakar, komplek yang terbakar, dan dia meninggal, maka dia syahid. Yang kedelapan, orang yang pergi menuntut ilmu, pergi menghadiri majelis ilmu, maka dia terbunuh atau meninggal dalam perjalanannya atau ketika sedang menuntut ilmu, fahuwa syahid, maka dia syahid. Yang kesembilan, orang yang membela harta miliknya untuk dirampas orang, dia pertahankan, dituja oleh orang. Dituja apa bahasa ininya? Ditusuk orang. Ya, maka meninggal dia syahid. Tanahnya mau dirampas orang, dia mencoba membela diri. Dia coba bela hak-haknya, ternyata orang yang mau merampas pakai algojo, pakai bodyguard, pakai tukang pukul untuk gebukin dia sampai mati. Syahid. Hah? Orang yang meninggal dunia, yang ke-10, orang yang meninggal dunia karena membela agamanya, disuruh murtad, dia enggak mau, akhirnya dia dibunuh. Ya, maka dia syahid. Masya Allah, banyak ternyata syahid itu ya. Banyak syahid itu kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW yang mengatakan berikutnya, orang yang membela kehormatan keluarganya ketika kehormatan itu akan diinjak-injak orang lain. Istrinya mau diperkosa di depan matanya, lalu dia bela istrinya, lalu dia terbunuh, dia syahid. Anak gadisnya ditangkap oleh orang, diculik oleh orang untuk dinodai, kemudian dia bela anak gadisnya, dia terbunuh, dia syahid. Muslim ini kayak lebah pak, pantang disakiti, gak mau mengganggu tapi pantang disakiti. Kalau udah disakiti sampai mati, dia selesaikan urusan itu. Nah, coba-coba main-main dengan seorang muslim. Nah, seluruh mereka-mereka ini syahid, mereka lah yang paling pertama masuk surga, disuruh di depan pak. Istimewanya orang syahid seperti ini, di alam kubur, dia tidak akan disiksa walaupun dosanya banyak. Subhanallah. Orang yang meninggal dunia di hari Jumat, syahid. Meninggal dunia hari Jumat, syahid. Tapi bukan direncanakan. Kalau direncanakan, bunuh diri namanya. Ya. Kaum muslimin yang kami muliakan, mereka ini disebut dengan syahid dunia. Dia tetap diperlakukan seperti orang meninggal biasa, dimandikan, dikapani, disolatkan, lalu dikuburkan. Ini namanya syahid dunia. Dan mereka ini beda dengan syahid dunia akhirat. Siapa yang syahid dunia akhirat? Yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala, nilainya beda. Di mana letak bedanya? Lisyahidi indallahi sittu khisal. Untuk orang yang syahid bertempur di medan tempur, terbunuh padahal dia untuk membela kehormatan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, dia terbunuh, ada 6 keistimewaan yang Allah berikan. Satu ini ada A, B, C. Yang pertama, A, yughfaru lahu dhunubuhu fi awali daf'atin min damih. Saat ada yang ternganga daripada tubuhnya, darah menetes satu tetes yang pertama, menghapuskan seluruh dosa-dosa yang pernah ia buat sepanjang umurnya dalam hidupnya. Luar biasa berjihad di jalan Allah ke medan tempur ya. Bapak kalau ingin tebus dosa-dosa bapak yang sangat banyak, selagi itu bukan syirik, jalan yang paling praktis adalah bertempur di jalan Allah ketika jihad itu terbuka. Peluangnya ada, kesempatan ada, jangan lari, jangan sembunyi, jangan tiarap, jadi pecundang. B, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia akan melihat tempatnya ternganga, terbuka di dalam surga.
Dia melihat tempatnya, tempat tinggalnya dalam surga, tempat yang maha indah, maha sempurna, maha mahal, besar, istana yang sangat sempurna, dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat di dunia, tidak pernah terkhayalkan dan tidak bisa diucapkan dengan lidah. Itu yang dilihatnya dan di gerbangnya, pemilik tempat ini, pemilik istana ini, pemilik kebun ini, pemilik segala kekayaan ini adalah dia, namanya yang dia lihat. Saat itu dia terbelalak dan matanya terbuka lebar dan dia pun tertawa, ingin merasanya masuk ke sana. Dalam keadaan seperti itu terjadilah C. Tidak merasakan sakitnya sakaratul maut kecuali hanya seperti dicubit saja sedikit. Sementara sakaratul maut itu Pak paling ditakuti oleh seluruh makhluk yang hidup di bumi ini. Bahkan Nabi sendiri sampai berkeringat dingin merasakan sakaratul maut itu. Sampai keluar suara Rasulullah yang berat, sampai-sampai malaikat Jibril tak mampu melihat dan membuang wajahnya. Rasul sampai berkata, Jibril, jijikkah engkau melihat saya? Tidak ya Rasulullah, mana ada mata yang tega melihat wajah kekasih Allah sedang sakarat, saya tak sanggup melihat. Kata malaikat Jibril, Rasulullah merasakan sakaratul maut dan Rasulullah berkata, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut, ya Allah ringankanlah sakaratul maut ini, ringankanlah sakaratul maut ini. Saking beratnya sakarat, Pak, belum pernah merasakan sakarat kan? Sakit dan sangat berat. Tapi bagi orang yang syahid berperang di jalan Allah, hanya seperti kena dicubit. Kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Tahu rahasianya kenapa? Saya sudah jelaskan loh dulu. Saya masih ingat, saya pernah jelaskan di sini bahwa pemandangan surga yang dia lihat dan di situ ada namanya menyebabkan segala ketakutan, kesedihan, kesakitan yang ada menjadi hilang dan sirna. Indahnya pemandangan yang dia lihat menghipnotisnya. Coba lihat wanita-wanita Mesir saat Yusuf keluar dan mereka sedang membuka buah dengan pisau mereka, akhirnya buah yang diiris sudah enggak ada lagi, tangan mereka yang mereka iris. Sementara mereka tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak merasakan apa-apa. Ini cerita Allah dalam Al-Quran. Kenapa tidak merasakan apa-apa? Saking ruginya pejamkan mata walau hanya sebentar ketika Yusuf lewat. Mulut menganga lebar, mata terbelalak, tangan terus bekerja. Maha suci Allah, ini bukan manusia, ini pasti malaikat. Mereka terus melihat dan menatap Yusuf. Sampai ke sana Yusuf balik-balik. Mereka terus mengiris-iris kulit telapak tangan mereka. Darah udah berserakan, mereka kayak terhipnotis habis, Pak. Sampai hilang Yusuf, baru menjerit semuanya, Pak. Tapak tangannya sudah berserakan dagingnya di meja. Sudah tidak merasakan rasa sakit. Begitulah sakitnya sakaratul maut, menjadi sangat kecil sekali rasa sakitnya ketika melihat pemandangan surga. Dan rata-rata, Pak, seluruh orang yang syahid, Bapak akan lihat wajah mereka itu senyum. Wajah mereka senyum. Seperti tertawa. Tutup. Kaum muslimin yang kami muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua. Wa yujaru min azabil qabri. Orang yang terbunuh di medan tempur dalam rangka membela dan menegakkan kalimat Allah, dia akan bebas sebebas-bebasnya daripada urusan yang berat di alam kubur. Enggak ada tanya jawab. Tidak ada malaikat munkar nakir yang akan mensoalnya. Tidak ada azab kubur. Yang ketiga. Wa ya'manu yawmal faza'il akbar. Allah akan bebaskan dia sebebas-bebasnya dari ketegangan dan ketakutan memuncak di padang mahsyar. Orang-orang pada ketakutan, dia nyantai aja. Kenapa? Dia yang sudah dijamin aman. Alangkah indahnya syahid itu ya. Yang keempat. Wa yudha'u fa'ala ra'sihi taj al-yaqutatu minhu khairun minad dunya wa ma fiha. Diletakkan mahkota di atas kepalanya yang bertaburkan berlian dan tahta. Yang satu butir berlian itu, seandainya bumi dengan segala harta kekayaannya dijual untuk membeli satu butir itu, tidak akan mampu dibeli, saking mahalnya harganya. Itu diletakkan di kepalanya. Kemudian yang kelima, wa yushaffi'u sab'ina min aqaribih. Allah berikan kepadanya wewenang untuk menolong dan membela 70 orang karib kerabat yang dulu dekat dengannya di dunia. Kalau bapak punya menantu dan dia mujahid, maka bahagialah. Sempat dia syahid, bapak tertolong, istri bapak tertolong, kakek, ayah ibu bapak tertolong, kakek buyu bapak tertolong, cucu-cucu bapak ke depan tertolong oleh dia seorang, Pak. Ini orang sekarang malah keberatan anaknya jadi mujahid. Nah, no.
Jangan jadi mujahid ya, kamu teroris nak. Nggak kepikir oleh dia betapa tertolongnya dia nanti. Kalah hafiz Quran, Pak. Kalah hafiz Quran oleh seorang mujahid yang syahid. Kalau hafiz Quran hanya bisa menolong 10 orang karib kerabat, sementara yang syahid bisa menolong 70 orang karib kerabat. Subhanallah. Yang keenam, wa yuzawwaju ithnatani wasaba'ina hurain min hurain. Dia akan dinikahkan nanti dengan 72 orang bidadari tercantik surga. Allahu Akbar, lebih daripada poligami, Pak. 72 orang bidadari surga bagi yang syahid. Oke. Inilah yang pertama dimasukkan ke dalam surga, mereka-mereka yang syahid. Yang kedua, yang paling pertama dimasukkan ke dalam surga adalah abdun mamlukun la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Tisunya habis. Abdun mamlukun la yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Seorang budak sahaya yang dikuasai oleh majikannya, diberi beban tugas pekerjaan yang berlapis-lapis, tidak putus-putusnya. La yushghiluhu riqud dunya min ta'ati rabbih. Sesibuk apapun dia, dia tetap menomorsatukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun dia, jazakumullah khairan barakallahu fik. Sesibuk apapun dia, ketika panggilan azan berkumandang, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, dia sudah meninggalkan apapun kesibukannya, apapun resikonya, walaupun dia dimarah, didamprat, digebukin oleh sang majikan, pokoknya sholat nomor satu. Ketika dia tahu mana-mana perintah Allah dan itu wajib dan dia bisa melakukannya, dia tidak akan tunda-tunda. Allah nomor satu baginya. Nah ini coba bandingkan, Pak. Orang yang menomorsatukan Allah padahal dia punya kegiatan yang paling sibuk, orang-orang ini untuk zaman sekarang masuk dalam hitungan hadis ini. Bapak punya atasan, bapak punya bos, bapak punya komandan. Selaku bawahan kan harus patuh kepada apa kata atasan, apa kata bos. Dan silahkan, selama bukan maksiat dan dosa pada Allah, patuhilah, tidak ada masalah. Cuma ketika Allah memanggil, sang atasan memanggil orang yang mendahulukan panggilan Allah dan dia siap untuk menerima caci makian dan apapun sanksi, maka orang macam ini nanti di akhirat diberi penghargaan oleh Allah, dia paling dikedepankan untuk masuk surga duluan. Apa kesibukan Bapak? Hitunglah apa kesibukan Bapak. Nah, yang paling merasa sok sibuk nanti adalah yang Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Presiden, merasa sibuk. Hamba dulu sibuk, ya Allah, banyak punya pekerjaan ini, banyak yang harus dikejarkan, banyak ini, banyak itu. Allah akan tantang orang ini di hadapan hambanya, yaitu Sulaiman alaihissalam. Kayaan mana orang di bumi, orang-orang yang sok merasa kaya, lalu dia sibuk dengan kekayaannya, perusahaannya, dan sana-sana, sehingga waktu saya hampir-hampir tidak ada, ya Allah, engkau yang sibukkan saya dulu di dunia dengan kekayaan yang melimpah ruah. Mohon pengertianmu, ya Allah, please. Dihadapkan dia dengan Sulaiman. Kira-kira kayaan ente atau dia? Ini Sulaiman, orang terkaya di alam semesta sampai hari kiamat, enggak ada yang mampu menandinginya, Pak. Ketika berhadapan dengan penguasa yang merasa sibuk dengan pemerintahannya, dengan kekuasaannya, dihadapkan dengan Sulaiman, sibuan mana ente dengan dia? Tinggian mana jabatan ente dengan dia? Kediam, terdiam, Pak. Ketika ditandingkan dengan Sulaiman alaihis salam, terdiam. Ketika berhadapan dengan orang yang mengaku dia punya banyak aset, dia punya banyak ini, dihadapkan dengan Sulaiman, diam. Harusnya kita yang mempunyai kebijakan, mampu memutuskan, kita yang meminta memutihkan, kita yang pimpinan, kitalah yang paling cepat memenuhi panggilan Allah, panggilan Allah. Bahkan seluruh pegawai stop kerja, sholat bagi yang muslim. Kan begitu, Pak? Harusnya begitu. Ini enggak, kita ngejar target ya, jangan sampai. Padahal Allah akan berkahi waktu, Pak. Waktu yang antara zuhur ke asar biasanya hanya selesai 100 umpamanya kan, tapi karena kita mengindahkan sholat, mengindahkan syariat Allah, maka insya Allah dalam waktu yang lebih terpotong sedikit gara-gara sholat itu, Allah akan jadikan kita ini mampu mengerjakan sampai 150. Allah akan berkahi, Allah akan berkahi.
Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, ini dia seorang budak yang punya atasan, tetapi kesibukannya dari pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan atasan tidak menjadikan dia menelantarkan kewajiban utamanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini cara hidupnya dan cara beragamanya, Allah dulukan dia masuk ke dalam surga, karena di dunia dia dulu mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru punya sawit 5 hektar, sok sibuk. Baru punya ayam 10.000 ekor, sok sibuk. Sehingga telantar sholatnya, sering tertunda-tunda. Apalagi orang-orang yang di Jakarta ini, aduh ya Allah kasihan amat. Habis waktunya di jalan, Pak. Habis waktunya di jalan. Orang azan asar, dia masih di jalan. Azan maghrib, dia masih di jalan. Udah selesai azan isya, baru nyampe rumah. 2 jam di jalan. Nanti pergi pulang, habis umurnya. Mungkin kalau dihitung mana yang paling banyak umurnya habis di jalan. Sholatnya banyak telantar. Bagaimana kita menjawab di hadapan Allah nanti? Makanya bagaimanalah bapak kami atau saudara kami berusaha, Ustaz Zul tinggallah di Jakarta Ustaz. Saya masih pikir 1000 kali untuk tinggal Jakarta. Selalu saya katakan, habis umur saya nanti di jalan. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Yang ketiga, ini yang dulu masuk surga. Fakirun muta'affifun dhu'iyalin. Siapkan Al-Qur'annya. Mana Al-Qur'an? Siapkan Al-Qur'annya. Fakirun muta'affifun dhu'iyalin. Seluruh orang-orang yang di dunia dulu dia fakir, sangat-sangat miskin, bahkan terlalu miskin. La yushghiluhu riqqud dunya muta'affif dhu'iyal. Lihat surat Al-Baqarah ayat 273. Sebelum kita baca, dengarkan dulu uraian saya sebentar. Standby kan halaman Al-Qur'annya terbuka dulu. Orang fakir yang punya tanggungan keluarga. Bininya 1, anaknya 5. Bininya 2, anaknya 13. Dia punya tanggungan keluarga. Sementara dia kondisinya mungkin jatuh bangkrut, fakir habis-habisan, tapi dia orang yang soleh, orang yang taat, dan dia pantang meminta-minta. Ini jangan jadikan kefakiran kita, kemiskinan kita alasan untuk kita menengadahkan tangan. Orang yang di dunia menjaga harga dirinya daripada meminta-minta, meminta memohon belas kasihan, dia tidak mau sepahit apapun keadaannya, dia coba bertahan. Dan ini yang dibuat oleh seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat tidak ada yang mau menengadahkan tangan kemana-mana, itu enggak mau Pak, apalagi untuk dirinya. Kalau untuk agama sih oke, untuk Islam sih oke, tapi untuk dirinya sorry. Lihat Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah istrinya, berhari-hari sampai lebih 9 hari mereka tidak makan kecuali hanya minum air yang ada. Ali terus menjajakan tenaga kasarnya, siapa yang mau diangkatkan barang, kasihlah saya 1 butir kurma, enggak apa-apa. Menantu Nabi kayak gitu Pak. Dicari-dicari tidak ada, saat itu ekonomi umat sedang pahit dan sedang sulit. Sampai-sampai Hasan Hussein, air liur mereka tuh kayak kering Pak, saking beratnya keadaan. Tapi enggak pernah mereka minta-minta, enggak pernah kaum muslimin. Bahkan para sahabat ketika sholat berjamaah dengan Nabi, di dalam hadis Sahih Bukhari, ada yang berjatuhan 1, 2, 3, 4 di musim-musim beratnya ekonomi Pak, kelaparan, yang jatuh itu sedang sholat tuh pelabap, enggak meninggal sih tapi udah lemas, enggak sanggup berdiri lagi. Yang lain sedang menggigil kakinya menahan beratnya lapar. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW dilihat oleh orang, Nabi Muhammad kok pinggangnya normal aja. Ternyata tidak Pak, Nabi lihatkan, buka jubahnya kalian lihat, Nabi sedang mengikat di perutnya beberapa batu yang diikat kencang-kencang dengan tali, sehingga itulah yang menahan perut beliau lapar beberapa hari enggak makan.
tapi mereka pantang minta-minta. Pantang minta-minta. Faqirun muta'affif dhu'iyal. Orang-orang fakir yang punya tanggungan hidup sementara dia tidak mau minta-minta. Nah, orang macam ini, Pak, inilah orang yang prioritas menerima infak, sedekah, zakat mal dari kita. Orang yang macam ini. Bukan orang yang datang ke kantor RT, ke rumah Pak RW, ke rumah Pak Lurah, ke kantor Pak Lurah, lalu ambil surat miskin, lalu datang ke rumah-rumah orang kaya. Pak, zakat, nih surat kami miskin. Bu, zakat, nih kami miskin. Bukan yang begitu yang diprioritaskan. Yang diprioritaskan adalah yang bersembunyi di balik kemiskinan mereka dan tidak mau menampakkan. Kalau perlu di luar kelihatan necis, padahal sebenarnya mereka sudah sangat keropos ekonominya. Dan mereka soleh, mereka taat. Keluarga macam ini yang jadi prioritas, Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, ada nggak orang macam itu di zaman ini, Pak Ustadz? Ada. Kami selalu tiap tahun punya catatan dari keluarga-keluarga yang paling miskin, Pak, yang ada dalam catatan kami. Ada 32 keluarga kakak. Memang miskin abis, sementara mereka pantang minta-minta. Dan mereka soleh, mereka taat. Sepahit apapun keadaannya, anak-anak mereka tetap mereka usahakan mendidiknya dan menyekolahkannya. Baik, kaum muslimin kami muliakan, fakir, semiskin apapun kita, jangan pernah meminta-minta. Sepahit apapun hidup kita, tahan, usahakan. Allah subhanahu wa ta'ala jamin untuk kita paling di depan masuk surga. Ini yang ketiga. Oke? Sekarang masuk kita kepada kelompok orang yang paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Ini yang bahaya, Pak. Paling pertama masuk neraka dari umat Nabi. Siapa yang pertama? Yang pertama, Sultanun Jair. Penguasa yang diktator, pemimpin yang jahat kepada rakyatnya. Ya Rasulullah, sifatkan engkau kepada kami, apakah ciri-ciri pemimpin yang jahat? Rasul menjawab, orang-orang yang sebelum dia jadi pemimpin, sebelum dia naik, dia bersumpah-sumpah akan memakmurkan rakyat, akan berpihak bersama rakyat. Tapi ketika dia sudah naik, dia tidak pedulikan nasib rakyatnya. Dia tidak pedulikan dengan keadaan rakyatnya. Itulah pemimpin yang jahat. Dia hanya peduli dengan lumbuang pawi iwe sungang. Hah? Bilang, Pak, gak ngerti. Dia hanya peduli tentang isi lambungnya saja. Dia tidak peduli bagaimana keadaan rakyat saya. Pemimpin yang benar, yang ideal itu kayak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di masa-masa kelaparan, paceklik panjang, apa kata Umar? Saya Umar bin Khattab, orang yang memastikan diri paling terakhir kenyang. Setelah rakyat saya semuanya kenyang. Dan saya akan pastikan diri saya paling pertama lapar jika umat saya ditimpa oleh kelaparan. Dan dia buktikan, Pak. Dia kurangi tidurnya, dia lihat, dia satroni, apakah ada di antara rakyatnya yang belum mendapatkan makanan. Ternyata ada. Di tengah malam, suara anak, beberapa anak menangis, dia mendekat bersama dengan pegawainya Abu Musa al-Asy'ari. Sesampainya di situ, anak-anak berteriak, "Mak, lapar, mak." Yang ini menangis, "Lapar, mak." Umar mencoba mendengar apa jawaban si emak. Dari luar terdengar oleh Umar dan Abu Musa, "Sabar ya anak ya, ini nanti masak." "Kok belum masak-masak?" kata si anak. "Tidurlah dulu, nanti udah masak mak bangunin ya." Umar melihat, ya pintunya hanya pakai, saking miskinnya, Pak, hanya pakai apa nama gorden yang udah koyak-koyak. Akhirnya Umar minta izin, "Bu, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu tua ini melihat, "Siapa kalian?" "Kami orang lewat, Bu. Kenapa di rumah ibu anak-anak pada nangis semua?" Ibu itu diam. "Saya dengar mereka minta makan ya, Bu ya." Ibu itu diam. "Ibu lagi masak apa?" "Kau lihatlah sendiri," katanya. Umar terkejut melihat yang dimasak adalah batu. Batu direbus, kapan masaknya batu? "Bu, sejak kapan ini, Bu?" "Sejak dari petang tadi. Anak-anak saya sudah berapa hari enggak makan, mereka kelaparan. Saya tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk meninabobokkan mereka. Saya iming-imingi mereka supaya tunggu nak ini nanti masak." "Lah kapan mau masaknya batu?" Apa kata ibu ini? "Umar bin Khattab nanti bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang menimpa kami." Padahal dia ngomong dengan Umar bin Khattab. Dia sebagai Amirul Mukminin, dia sebagai khalifah, tapi kami kelaparan, dia tidak tahu.
Padahal dia tidak tahu kalau Umar ronda mengurangi tidurnya demi melihat memastikan siapa rakyatnya yang belum dapat jatah. Masya Allah, Pak. Ini pemimpin ya. Pemimpin nomor satu mengurangi tidurnya demi memastikan siapa yang masih lapar di antara rakyatnya. Dan ternyata dia dapatkan ibu tua ini berkata, Umar bin Khattab bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas keadaan kami ini. Menggigil Umar. Dia pun keluar. Diiringi oleh Abu Musa al-Ash'ari. Dia langsung ke Baitul Mal. Dia ambil gandum, dia ambil apa yang bisa dibawa. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau biarkan para tukang kuli yang membawakan, jangan engkau. Atau biarkan di pundak saya, kata Abu Musa. Abu Musa ini tubuhnya lemah, Pak. Kata Umar, jangan. Apakah engkau siap memikul tanggung jawab saya ini di hadapan Allah ketika saya berurusan dengan Allah nanti? Biarkan saya yang pikul sendiri, kata Umar. Lalu Umar datang ke tempat ibu itu dan, bu, ini bu, masakan yang benar untuk anak ibu. Apa kata ibu itu setelah bersyukur kepada Allah? Kalaulah Amirul Mukminin kami, Umar bin Khattab, seperti engkau orangnya. Padahal memang Umar. Beginilah kaum muslimin, pemimpin itu begitu. Betapa banyak kelaparan di mana-mana, pemimpin yang bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak pakai jilbab, pemimpin yang bertanggung jawab. Betapa banyak yang meninggalkan sholat, pemimpin yang bertanggung jawab. Betapa banyak yang tidak berpuasa di siang Ramadan, pemimpin yang bertanggung jawab. Sehingga Rasulullah bersabda, 10 orang saja yang di bawah pimpinannya. Sementara dia sudah mukallaf muslim. Apabila dia tidak sholat, pemimpinnya yang dulu bertanggung jawab di hadapan Allah. Apabila dia berzina, pemimpinnya yang memikul dosanya setelah dia juga memikul dosa. Masya Allah, betapa besar dosa para pemimpin yang tidak peduli dengan rakyatnya. Pantas kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj, orang yang paling banyak di dalam neraka aku lihat dari kalangan umatku adalah para penguasa dan orang kaya, penguasa dan orang kaya. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, sultanun jair, penguasa yang hanya tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli dengan nasib dan keadaan rakyatnya. Harusnya pemimpin itu, listrik mati di mana-mana, pastikan rumah kita juga sedang mati listrik. Pemimpin itu kayak gitu, Pak. Pemimpin itu kayak Umar bin Abdul Aziz. Pemimpin itu kayak gitu. Gimana? Anaknya datang di malam hari, beliau sedang lembur kerja. Khalifah, Pak, lembur kerja. Di rumah dinas, lagi lembur kerja. Datang anak Umar bin Abdul Aziz. Ayah, mau bicara ayah? Boleh? Silahkan nak. Yang ingin engkau bicarakan masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah umat, masalah Islam? Masalah pribadi ayah, masalah keluarga. Kalau begitu tunggu sebentar. Dia hidupkan lampu lilinnya, lampu togoknya, ya. Kemudian dia matikan lampu-lampu yang ada. Kemudian dia letakkan di depannya. Sekarang bicaralah, ayah dengarkan. Ayah, kenapa semua lampu dimatikan? Kata beliau, semua lampu yang ada itu minyaknya adalah milik negara. Sementara yang ini milik pribadi, dari uang kantong ayah pribadi. Engkau bicara pribadi kan, urusan keluarga, maka tidak boleh fasilitas negara dipakai. Bicaralah nak. Subhanallah, ini pemimpin. Takut menggunakan fasilitas. Takut kepada Allah. Pemimpin macam ini hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam khilafah Islamiyah. Pemimpin-pemimpin yang super ideal hanya ada dalam Islam. Ini yang pemimpin, Pak. Takut menggunakan fasilitas rakyat. Semoga Allah beri kita para pemimpin yang seperti ini suatu hari kelak. Amin. Semoga Allah sadarkan pemimpin yang ada sehingga mereka takut pada Allah dan sayang pada kita. Amin. Semoga Allah berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang bertakwa, yang saleh, pemimpin-pemimpin yang zuhud, wara, dan tawakal pada Allah. Amin. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama, duluan masuk neraka itu para pemimpin itu, duluan umat-umatnya yang akan diseret ke neraka gara-gara kami, gara-gara mereka. Ya Allah, kami dulu jadi lalai, kami dulu tidak mereka kontrol, yang tidak berjilbab diseret ke neraka untuk disiksa, dicuci dulu dosanya sebelum masuk surga. Sebelumnya mereka berkata, ya Rob, pemerintahan kami tidak mewajibkan kepada kami syariat engkau dan tidak menghukum kami yang melanggar syariat-Mu, maka kami tuntut mereka di hadapan kami, izinkan mereka di depan kami, izinkan mereka dua kali lipat merasakan azab dibandingkan kami. Gara-gara mereka, rakyat menuntut dan mempersalahkan penguasanya. Buka surah Al-Ahzab dalam masalah ini, kaum muslimin. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka. Yang kedua, orang yang paling duluan masuk neraka dari umat Nabi Muhammad SAW adalah dzu sarwatin min mal la yuaddi haqqallah
min malih. Itu orang yang sarwatin min mal, punya kelebihan harta. La yu'addi haqqallah, dia tidak menunaikan hak Allah dari hartanya. Dia punya harta, tapi hak Allah tidak ditunaikannya. Ada berapa hak Allah dari harta yang ada di kita, Pak? Ada berapa hak Allah? Satu, haji sekali seumur hidup, itu hak Allah. Haji sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda, Pak. Kita kaya sekarang, belum tentu 10 tahun yang akan datang kita masih kaya. Lagi masih kaya sekarang, sekarang berangkat haji. Haji itu sekali seumur hidup, jangan tunda-tunda, entar udah tua. Emang ente ada kepastian masih hidup di usia tua? Emang ente jamin bahwa di usia tua ente masih sehat, masih segar bugar kayak sekarang? Emang ente ada jaminan bahwa di usia tua ente masih kaya? Emang ente ada jaminan di usia tua keadaan masih aman? Hah? Sekarang, Pak, kepastian itu ada sekarang. Maka berangkat sekarang. Selanjutnya, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kewajiban kedua, hak Allah dari harta kita adalah zakat yang dibayarkan ketika sudah lewat nisab dan haul. Wajib keluarkan zakat. Menyimpan zakat, seluruh harta kita beracun, Pak. Dan itu menjadi petaka di rumah tangga dan menghancurkan harta yang lain. Rasulullah bersabda, harta mana yang zakatnya tidak dikeluarkan, harta yang lain akan dihancurkannya. Harta zakat itu, Pak, wajib dikeluarkan. Dia adalah penghancur harta kita yang bersih. Selama dia tidak dikeluarkan, siap-siaplah. Hidup kita tidak tenteram. Keluarga kita akan jahat. Anak-anak kita akan brutal. Banyak musibah dan bencana. Keluarkan zakat. Zakat itu adalah penyakit yang harus dikeluarkan. Ibarat orang membekam, Pak. Yang dibekam itu bukan darah. Yang dikeluarkan itu adalah toksik. Racun yang mengendap di dalam darah yang disimpan di bawah kulit. Itu wajib dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, dia akan menyakiti seluruh tubuh. Harta zakat. Makanya dalam masa-masa keemasan Islam dulu, orang-orang dari petugas pemerintahan yang mengambil zakat ke rumah-rumah rakyat, mereka yang berterima kasih, Pak. Kalau zaman sekarang, orang mengeluarkan zakat karena bodoh, karena nggak tahu syariat, dia yang seolah-olah menjadi pahlawan. Padahal dia udah ditolong. Ibarat sampah berserakan di rumahnya, ada tukang bersih bawain. Terima kasih nggak? Terima kasih, dia udah bersihin rumah kita. Dia yang datang jemput, sehingga kita nggak susah-susah, nggak capek-capek. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, keluarkan zakat. Itu adalah hak Allah dari harta kita. Wajib dibersihkan. Masalahnya makin besar pula zakatnya. Setan main di situ. Karena kita punya dana 15M, kita punya dana 100M, nanti mengeluarkan 2,5%, berarti 2,5 miliar. Kebayang oleh kita, bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Ya kan? Setannya main. Padahal demi Allah, Rasul bersumpah, orang yang mengeluarkan zakatnya, harta zakat yang dia keluarkan itu akan menyebabkan harta yang di tangannya berkembang biak dengan cepat. Dijamin orang yang mengeluarkan harta dari zakatnya, maka harta yang di tangannya akan berkembang biak dengan cepat. Allah berkahi harta itu. Tapi bila ia tidak keluarkan zakatnya, maka harta yang ada tidak berkah, dicabut keberkahannya, jadi penyakit dan akan hancur hartanya. Yang ketiga, hak Allah dari harta kita, wajib menyantuni keluarga Allah di bumi. Imam Fakhrur Razi mengatakan dalam kitab tafsirnya, keluarga Allah di muka bumi ini adalah seluruh para fuqara dan masakin, hamba-hamba Allah yang beriman tapi fakir dan miskin. Hak Allah dari harta yang ada di tangan kita, Allah titipkan. Sesungguhnya Allah di muka bumi punya punya para bendahara-bendahara dari orang-orang yang dititipkannya untuk disalurkan kepada keluarganya. Bila ia salurkan, Allah makin percaya kepada dia, makin Allah tambahkan. Bila ia tidak salurkan, Allah hilang kepercayaan kepadanya dan Allah akan binasakan. Maka kewajiban orang-orang yang punya harta adalah santuni keluarga Allah di muka bumi ini, para fuqara dan masakin, orang-orang yang terdekat, yang dia kenal dan dia soleh, dia taat, orang beriman. Yang keempat, kewajibannya terhadap hartanya dan hak Allah dari hartanya adalah berinfaklah di jalan Allah, bersedekahlah untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah butuh rumahnya dibangun dengan baik, bangunlah. Sementara kita punya harta, walaupun bisanya hanya 2-3 meter. Allah memerlukan tanah sekian meter, sekian ribu meter, sekian hektar, dan harganya kita mampu beli cuma 10 meter untuk kita. Belikan itu dengan harta Allah yang ada di tangan kita. Silahkan kaum muslimin, bebaskan agama Allah SWT dari beratnya, dari keadaannya, seperti adanya Gunung Sindur. Bantu ke sana.
adanya pesantren-pesantren yang santri-santrinya miskin-miskin, bantu ke sana. Harta yang dititipkan Allah kepada kita, kalau kita salurkan, Allah akan percaya, makin percaya pada kita, makin Allah tambah. Makin Allah tambah. Mana qasamalun min sadaqah balyazdad. Balyazdad, balyazdad, 3 kali. Orang yang kuat bersedekah, Allah tak akan kurangkan hartanya, tapi Allah tambahkan terus. Allah tambahkan terus, Allah tambahkan terus. Dilihat dari orangnya amanah, penyaluran betul-betul kayak bantuan dari Qatar, Pak, bantuan dari Kuwait, bantuan dari Saudi, bantuan dari Timur Tengah. Kalau dilihat orang ini track record-nya bagus, penyalurannya lancar dan target-targetnya tercapai, bantuan dari Timur Tengah itu, Pak, jauh lebih banyak diberikan pada kelompok ini. Betul enggak? Karena terpercaya. Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hambanya seperti itu. Kalau kita terpercaya, kuat bersedekah, kuat berinfak, apalagi untuk agamanya, Allah akan makin percaya dengan orang ini. Umar bin Abdul Aziz makin kuat sedekahnya, makin kuat infaknya, makin melimpah ruah hartanya. Sampai-sampai ketika dia meninggal, susah nak menghitung berapa jumlah hartanya yang tinggal, Masya Allah. Sekian banyaknya, Pak. Infaknya Umar bin Abdul Aziz, infaknya Abdurrahman bin Auf, pernah 20 ribu ekor onta dibawanya masuk kota Madinah. Saking raminya bunyi telapak kaki unta itu yang membawa barang-barang keuntungan dari luar negeri yang sangat banyak, kayak goyang dan gempa kota Madinah. Apa kata Bunda Aisyah? Itu adalah kabilah Abdurrahman bin Auf. Seandainya dia tahu bahwa jika ia tidak hati-hati, di akhirat nanti dia akan masuk surga sambil merangkak, kata.